Assalamualaikum Kang Bro, masih kelanjutan video yang kemarin ya, Vario 110. Ini untuk tahap hasil akhirnya Kang Bro, kita akan melihat nanti dan kita akan membandingkan suara sebelum dan sesudah diperbaiki. Untuk permasalahan kemarin bagian kruk as geol atau oleng ya, disebabkan karena bagian rumah lahar kruk as sebelah kiri itu mengalami keausan yang cukup parah. Nah ini untuk kruk as sudah didial, sudah senter kembali, dan untuk dudukan lahar atau bearing kruk as sebelah kiri sudah direkondisi ulang dan posisinya sudah span kembali. Nah sekarang kita tinggal perakitan bagian JVT. Sekarang saya akan pasang bagian rumah roller ini Kang Bro, kita tinggal masukkan, kemudian kita buka untuk fan belt yang baru karena untuk fan belt yang kemarin sudah retak ya, jadi sekalian diganti supaya tidak ada kendala di saat digunakan di perjalanan. Oke, sekarang kita coba double start ya, kuat apa enggak ini akinya.
cek dulu. Oh, suara kipas. Baik Kang Bro, bisa didengarkan untuk suaranya ya, dan bisa dibandingkan dengan video kemarin. Sewaktu saya melepas bagian fan belt dan hanya saya pasang puli depannya saja. Untuk suaranya sudah kembali halus Kang Bro, sudah kembali normal. Baik Kang Bro, sudah terlihat jelas ya perbedaannya sebelum dan sesudah diperbaiki. Dan untuk video kali ini saya sampaikan untuk teman-teman atau bengkel yang masih pemula ya. Saat kalian melakukan entah itu pelepasan atau pemasangan di bagian mur kruk as ini, perhatikan betul-betul ya. Hindari teknik penggedoran Kang Bro. Seandainya belum ada impact ataupun menggunakan kunci momen saat pengencangan, setidaknya kalian bisa menggunakan alat bantu ya. Kalau model yang starter kasar kayak gini, ini bisa menggunakan membuat plat penahan di sini ya. Seperti video-video saya sebelumnya, video-video lama itu saya menggunakan alat bantu semacam itu, alat bikinan sendiri. Tujuannya untuk apa? Menghindari penggedoran. Yang namanya kruk as, saya ulangi sekali lagi Kang Bro, saat digedor itu akan terjadi perubahan ya. Jadi sangat sensitif, saat terjadi penggedoran ada hentakan sedikit, dia akan menjadi melintir atau tidak balance lagi. Jadi kalau misal belum menggunakan impact, gunakan alat bantu. Kalau yang semacam ini buatkan alat tahanan ya. Sebentar saya ambilkan untuk alat tahanannya. Nah, alat bantunya semacam ini Kang Bro. Ini bikinan sendiri ya, menggunakan plat strip. Nah, ini untuk menahan supaya nggak terjadi keolengan ya saat pengencangan ataupun pelepasan mur kruk as ini. Nah, bisa menggunakan alat bantu semacam ini. Nah, kemudian untuk yang starter halus atau yang ISP, ini bisa menggunakan alat bantu tracker semacam ini. Jadi hindari penggedoran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kejadian motor ini kemarin terjadi oleng. Namun kejadian oleng di kruk as motor ini karena bagian rumah lahar kruk asnya yang sudah aus. Kayak gitu Kang Bro. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua yang sudah selalu support dan dukung channel ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.